Popor. Popor itu daging. Kayak tetelan. Enggak lah. Kan saya majikannya. Saya punya banyak ini ya ini. Tapi dia ada lagi nih lagi mengeram. Mengerami telurnya. Kayaknya telurnya kemarin ada 6, tapi sekarang mungkin sudah ditambah lagi. Ya. Mudah-mudahan biasanya 8. Ya enggak tahu ya kebanyakan banyak-banyak itu telurnya 3, tapi saya punya itu selalu banyak. Alhamdulillah saya dikasih rezeki yang banyak. Ini saya mau bikin bobor ya. Ini lahan saya untuk jadikan rumah, tapi tidak jadi karena tidak ada penghuninya ya sudah. Saya kasih seperti ini. Oke, teman-teman semua ya, seperti saya mau bikin bobor. Ini ramai banget. Bobor daun singkong ditambah gulungan tetelan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bikin lodeh bobor. Ini daun singkong, tapi ini sudah saya rebus dan nanti ini diperes ya daunnya ini. Direbus dulu. Cuci bersih tentunya ya. Setelah cuci bersih, direbus, tapi tidak usah sampai lunak, tidak apa-apa. Kan lunak sendiri. Nah ini daging ya. Ini tadi tetelan ya. Sebenarnya sama bikin rawon, tapi ini sudah saya bagi dua. Yang untuk bobor di sebelah sini ya. Ini ada soalnya ada kaldunya ini. Nah, ini pakai sedikit aja dagingnya ya karena kan nanti pakai santan. Jadi enggak terlalu banyak daging. Oke, Bunda Sabar Dapur, simak terus ya. Oke, Bunda Sabar Dapur. Silakan menonton video ini sampai habis biar tahu bagaimana cara saya bikin sayur lodeh bobor yaitu pakai kaldu sapi, tapi ini dagingnya ini tetelan ya, sedikit aja ya karena ini pakai ini nanti buat santan. Oke, ini santannya, ini kelapanya separuh ya, separuh itu saya pakai air kaldu jadi biar tidak banyak-banyak air. Ini kita ambil yang kental dulu ya untuk gonso ininya, bumbunya. Nah ini tadi air kaldu saya campur di sini ya. Kelapanya saya pakai kelapa biasa ya, saya tidak pakai santan yang sudah instan, jadi biar ini ya, jadi saya blender kelapanya ya. Ini untuk bumbunya ya, cabai kecil, bawang putih, kita blender jadi satu, cabai besar, cabai merah ya. Kunyit, ada kemiri, ketumbar, dikira-kira sendiri aja ya. Ada lengkuas, ini kasih bawang merah. Saya itu pokoknya cemplung-cemplung saja. Masih
ada ini ya, umbarnya. Tambah lagi. Kita tambahkan santan kental ya, nanti jadi tidak usah pakai minyak. Jadi seperti ini saya kalau masak. Dan kita blender. Ini blenderan yang tadi ya. Kenapa saya tidak pernah, kalau ada santan saya tidak pernah pakai minyak, karena santan itu masih berminyak. Nah, seperti ini. Ini dikasih air yang air pasir tadi. Nah, ini nanti saja ya. Kalau santannya ini sudah agak matang. Jadi masak apapun kalau ada santan itu saya tidak pernah pakai minyak. Ini lengkuasnya tadi ya. Ini dikeprek juga boleh ya. Diiris gini juga boleh. Tambahkan daging salam nih ya. Sudah. Sekarang kita pindahkan. Ini sudah matang ya. Ini perasan yang tadi, perasan daun singkongnya kita masukkan ya, kita pakai gunting aja. Setelah kita peres tadi ya, kita peres airnya. Thank you.
té. Sayur bobor ya, bobor lote. Tapi lotenya tidak kental-kental banget ya. Agak anteng. Memang begini ya. Lote bobor daun singkong. Ini dikasih garam. Gula pasir. Oh, bentar ya, karena ini belum bersih tadi, biar bersih gini. Ayam. Garam maksud saya ini garam ini tidak asin ya, garamnya sate pro tapi gak asin rek. Bobor daun singkong sama tetelan. Jadi kita jalan. Kita makannya pakai lontong ya. Lontong sama jangan bobor. Makan Indonesia ini jangan bobor singkong. Mas Binar lontongnya pakai.